Yeah. Beberapa kali hampir lah dapat pendanaan, tapi ya for many reason nggak begitu mudah. Kekurangannya di tangannya. Saya nggak memberikan jaminan dari sana. Jadi ya, karena kita sendiri ini memang ini dari tapi tidak terus kemudian datang masuk kemarin. Ya, jadi tepat dari hati kita. Secara RT, cuman di sini bisa cek kapan kira-kira sampai 5% sampai bulan ini mau berapa kalau sempur masih kita lagi ini kita pengen dulu karena kita itu sama orang Korea gabung ke kita. Padahal kan nilainya besar tuh, dia berani ngomong 70%-nya. Padahal emang sudah ada dari kemampuannya dan cuman di sini gimana? Kita mau dibahasnya dari awal apa mereka sudah ada? Gitu. Kalau emang belum ada, gabung ke sini. Ada sama orang-orang Korea tuh. Orang namanya dari Jongsan, Oksan, kemana sudah siap. Gitu. Tidak ada tulisannya dari sini, benar nggak menuju PT Kedana sebagai pelaksana? Kita mulai bikin dia yang dari awal. Saya akan... Makanya dia ingin tahu apa yang belum dipersiapkan di sini dalam macam alat itu segera tidak kepalingnya ya itu dia justru kita kan mau ke sana itu kita pengen ada bintang dulu kita dari itu lalu pengen ini nanti kita kalau misalnya di dia katakan itu kita ada jalan kemana gitu ya itu yang kita sedikit ragu bukan kita nggak mengenalinya dia jadi itu sering dilakukan itu namanya juga sebenarnya bahkan sama berapa lama anda bisa menjalankan kan itu begitu dengan berapa lama kan yang terjadi adalah kalau untuk studi kan bisa sampai itu dulu itu makanya kan kita ingin tahu kan proposal itu kan sebatas ide ya kan lah jadi kan dituakan harus dengan angka ya kan lah angka nilai pekerjaan itu kita tahu setelah kita survei lapangan ya kan volume benar itu bagaimana itu mau dari awal apa dari awal pertama-tama atau memang bapak saja. Karena jujur dia nggak pernah muda pak. Sama-sama aja kalau disuruh. Jadi kalau kita yang berkompeten kurang pak langsung pak. Kita yang ini ada berapa juta dulu ke pendananya. Gitu ya. Iya. Ini nanti kalau kita mau tahu ini. Iya. Difficult. No, jadi kita bisa disini panjang macam-macam. Ada urusan dari dalam macam. Malah nggak mudah. Jadi belum dimana karena untuk bikin biaya kan berapa persen ya? Iya. Karena jujur pak, saya juga lagi dalam misi membantu beberapa kepala daerah untuk penyiaran dana ini apa sangat berat. Ini gitu ya. Kita ketemu nih ketemu. Yang penting suratnya dulu deh. Bisa ketemu dulu. Surat dulu karena kan sebenarnya kan tipnya itu sudah beres semuanya. Belum. Karena itu takutnya nanti dicek lainnya kok bisa mengeluarkan surat kan sebelum ada sesuatu dari ini gitu. Kita pengen tutup dulu deh begini biar gak banyak-banyak.
biasanya kita bikin perhitungan bulan ke bulan, baru kita meeting PKP. Kemudian aja yang bisa biasa aja penunjukan yang mungkin bermaterai keseluruhan sehingga nanti komposisi sistemnya kita bicarakan. Dan dari pelatihnya kan kita sudah ada kan kalau saat ini kerjaan seperti ini kok dimain-main, makanya punya rekanin dalam sore atau mengarahkan ulah dia sendiri ya saya bilang ya. Malah esennya saya siapa yang suruh, maksudnya gimana? Maksudnya Pak gimana tanggung jawabnya kalau ini kok nggak ada jelasan, nggak ada konfirmasi, nggak ada nasihat. Jawabannya siapa suruh? Ini ada SMS, makanya saya ada bukti lah ya. Gimana ini jawabannya nih? Jangan suruh ya kan? Terus lagi kalau saya jalan juga gak akan ngajak sampai yang gak mutu. Jawabnya gitu. Terus lagi jawabnya norak. Gimana sih dokter? Saya mau ngomong sampai dokter berganti pak, jadi itu gak bisa gak bisa bicaranya norak. Iya saya ingat berarti waktu itu kita sekali sekali ini ya, sekali aja makanya saya bingung mau bukan mana nih kalau kayak gini. Departemen ini ya. Terus ada Edi. Edi sebagian keuangan. Hasilnya enggak ada ya. Udah kita nyari ke sana lagi. Di depan ini. Alumni kan enggak buka dia ada di mana. Kemarin kan data aja sama itu doang. Kita minum data nih Bapak ini kita standing real sale gimana caranya? Bapak luar biasa loh saya. Kekuatan kita. Alhamdulillah sih Budi kerja sama. So tadi kesana ada kamu mau nggak ada, nggak ada nama kayak di sini. Iya. Budi itu kan salah satu juga. Alumni ya. Iya. Ada dulu juga. Makanya tadi Budi itu hampir ngomong nggak ada pak. Tapi begitu saya cek pak ini sebenarnya saya dulu ngecek ke kehakiman pak izin kita di wilayah. Kemudian hakiman kok ada, berarti kok alamatnya ada. Nah, saya kita mesir ini gimana kok bisa ada dua nama dua PKPT dengan alamat yang sama. Akhirnya yang ngomong-ngomong ini akhirnya, oh iya memang dia numpang, akhirnya ketahuan. Dia numpang alamat, gitu akhirnya. Dan Budi baru ngomong. Ya karena awal kali ini, terus dengan Pak Budi kok katanya Budi dalam alamat. Jadi kita bikin pesan dulu lagi, dulu aja deh. Belum, kita belum merencanakan begitu. Kita baru merencanakan awal ini bareng dia. Tempat segala macam untuk bekal tim. Artinya kalau bisa izinnya ada lah gitu kan. Kita urus. Mungkin bagian kita adalah bagian sampai yang lokasi di sini. Iya. Jadi kita akan terus berusaha ini akan sampai pada
nabrak yang masuk pasti karena kita nggak pernah masuk pasti kita mengenai teknis program programnya ya kita kan ada yang kurang kita harus mencoba dari dari itu adalah kecilnya kualitasnya terlaksananya lagi dia Kita memang idenya sih banyak Pak, cuman kan pelaksanaannya nggak begitu mudah. Terus terutama saya ini melanjutkan cita-cita dia ini gara-gara dia insinyur kimia. Oh cita-citanya mesti bikin sesuatu pabrik kimia kayak apa kayak saya bantu aja. Karena saya juga lihat ke depannya ada 20 tahun juga tetap ada jalan kalau yang namanya bapak-bapak namanya gitu. Makanya kita belum bisa kita bicara panjang ataupun enggak sebelum ada suatu juga. Gitu ya. Paling lambat kapan? Paling lambat kapan kira-kira ya? Cepat-cepat, karena beliau pulang dari Korea tanggal 26. Yuk kasih sedikit data Cendana deh ke Pak Edi ya. Nanti jadi kita bikin suratnya ya. Agak lengkap gitu. Ya. Kalau yang kerja kita mitra kebisaan Anda Pak, itu beri tujuh. Tapi kalau yang penyandang dana di sini kan Cendana. Gitu ya? Cendana, Cino dengan mitra kebisaan dari GIO dengan Kanada. Mitra pemerintahan Kanada. Oh, kira-kira kan. Mitra. Itu salah satu pimpinan Golkar lah. Golkar ya. Gitu ya. Pak Budi yang bilang ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Saya sama Pak Budi tuh bikin alat kesehatan, perusahaan alat kesehatan ini ya tadi bikin. Ini Suryo ngasih nama Edina Lapraya. Untuk itu mah tentara zaman dulu. Iya, namanya Edina Lapraya. Wah, itu orang Jawa nama Lapraya. Jangan tahun 98 atau 99 di kampus. Ini Pak. Ini lah Pak. Iya. Kenapa di sini? Ya. Itu. Bagus banget. Ini ya, Pak. Cuma kan problemnya